Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Mea Bunda Asih. Di video aku kali ini, meapin ibu-ibu yang umurnya sudah 53 tahun jadi 20-an ya teman-teman. Yang baru mampir ke channel Mea Bunda Asih, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan di video aku yang berikutnya. Terima kasih. Mau tahu caranya, tonton terus sampai habis videonya ya teman-teman. Ini ibu ini mau nganterin, mau acara nganter pengantin, mau jadi dayang-dayangnya pengantin. Ini alisnya kan berantakan teman-teman, dia nggak mau dicukur. Ini alisnya aku kasih sabun aja ya, aku sisir-sisir pakai sabun alis, aku rapi-rapiin ke atas, aku sisir-sisir pakai sabun biar lengket. Sabun alisnya, pakai sabun alis. Ini aku rapi-rapiin ke atas. Alisnya lebar, berantakan. Pakai concealer ya teman-teman. Ini aku pakai concealer dari LT Pro. Ini aku nggak pakai pensil alis lagi ya, langsung pakai eyeshadow kit. Ini aku pakai eyeshadow kit. Aku isi-isi, aku sisir-sisir ke atas pakai eyeshadow kit tanpa celak ya, tanpa pensil alis. Tanpa pensil alis langsung pakai eyeshadow kit diisi. Ini aku pakai concealer ya, concealer dari LT Pro. Rapi-rapiin. Ibu ini umurnya sudah 53 tahun, nanti jadi umur 20-an ya teman-teman. Aku pakai foundation LT Pro. Ini aku shading-shading pakai foundation LT Pro ya. Aku pakai foundation LT Pro ini yang udah aku blendnya. Ini aku blend pakai LT Pro ini, aku blend jadi satu. Aku blend jadi satu ya foundationnya. Aku pakai blush on dalam
dari Latulip. Kemudian aku shading-shading dalam dulu ya. Pakai benda tabur dari LT Pro ya. Kemudian pakai benda tabur, pakai benda padat, pakai benda tabur. Kemudian aku semprot ya teman-teman, semprot pakai base mist, lalu dikeringkan ya teman-teman, keringkan baru kasih benda padat. Baru pakai bedak padatnya ya. Biar lebih tahan lama. Ini aku pakai eyeshadow dari LT Pro. Pakai yang warna coklat ya, coklat campur oranye ya. Coklat campur oranye. Aku pakai blush on. Blush on dari Ultima ya teman-teman. Aduh, pening kali kepala aku ah. Ini aku pakai eyeliner dari LT Pro ya. Eyeliner yang hitam, hitam pekat. Pakai bulu mata.
Aku pakai eyeliner putih ya. Pakai eyeliner putih bagian bawah mata. Kayak lipstik, nanti bibirnya di ombre aja ya. Nanti aku ombre aja lipstiknya. Aku tabur-taburin bibirnya, aku tabur-taburin sama bedak ya. Ini pakai lip tint. Pakai lip tint dari Latu Lip ini ya. Bagian dalam pakai lip tint dari Latu Lip. Di ombre bibirnya, di ombre biar kelihatan mungil. Rapi-rapi ini ya. Pinggirnya aku bersih-bersihkan, aku rapi-rapiin. Udah mau selesai ya makeupnya ya.